Nah, ini kayu santiginya. Nah, ini memanjang seperti ini. Nah, ini bunganya santigi ini, semoga jelas ya. Nah, ini bunganya santigi. Nah, ini biji yang sudah tua seperti ini. Halo, ketemu lagi dengan saya di Alessa Ramadhani Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat habitat alam pohon santigi. Nah, jadi ini salah satu jenis tanaman favorit ya untuk dijadikan bonsai. Jadi bukan hanya pohon yang hidupnya saja ya, jadi kayu yang keringnya juga banyak diburu. Nah, untuk kayu kering sendiri biasanya digunakan untuk aquascape karena kekuatan kayunya sangat bagus. Nah, ini di depan saya sudah banyak santigi ya. Nah, ini tumbuh liar di antara rerumputan. Jadi kalau dari jauh ini tidak kelihatan. Nah, ini tampak dekatnya santigi seperti ini. Nah, ini calon bijinya seperti ini ya, santigi ya. Nah, jadi sebelum jadi seperti ini, dia mengeluarkan bunga terlebih dahulu. Nah, untuk bunganya sendiri dia berwarna putih. Nah, ini bunganya seperti ini. Nah, ini bunga santigi ya. Ini fokusnya kurang bagus ya. Nah, ini bunganya santigi seperti ini. Nah, jadi ini tumbuh di antara rerumputan. Bisa teman-teman perhatikan ya. Ini nyari batang bawahnya juga susah ya, karena posisinya memang tertutup antara semak-semak seperti ini. Nah, ini karakter batangnya atau kayunya santigi. Nah, ini. Nah, ini kayu santiginya. Nah, ini memanjang seperti ini. Nah, ini bunganya santigi ini, semoga jelas ya. Nah, ini bunganya santigi. Nah, ini biji yang sudah tua seperti ini. Nah, jadi untuk cara memperbanyaknya ya, jadi bisa dengan cara cangkok batang dan semai biji. Nah, untuk tumbuhnya ini di atas batu. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Ini batu bukan tanah ya. Nah, ini sangat banyak sekali. Nah, ini juga sama. Ini bagian ujungnya. Ini bunga santigi. Nah, sebelah sana juga ada ya. Ini penyebarannya ketutup rumput di antara semak belukar. Jadi semoga ini terjaga sampai nanti ya. Nah, mungkin sampai di sini saja ya. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.